all this time. I've been feeling hopeless till you came around, came around. Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng, and welcome to my new apartment vlog in Singapore. Sorry, hari ini aku mau bikin smoothies dulu to start my day. Jadi udah ada banana di sini, sama aku mau ngambil susu dulu buat jadiin smoothies. Hold on. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what is love, what is love. I don't know. Wait, sebelum lanjut videonya, I'd like to let you know kalau it's time of the week untuk ngebersihin pori-pori aku dari jerawat yang membandel dan meresahkan ini. As you guys know, jerawat tuh kan kadang-kadang suka muncul, terhilang lagi, muncul lagi, sampai akhirnya kalian capek deh tuh ya main petak umpet sama si jerawat. Nah, kenapa jerawat tuh bisa hilang timbul? Salah satu penyebabnya adalah pori-pori kita kesumbat sama kotoran. Jadi percuma guys kalau kalian mau nimpa sama skincare semahal atau sebagus apapun kalau penyebab utamanya tidak dibasmi dulu. So, satu bulan terakhir ini aku lagi pakai Skintific Mugwort Mask untuk bersihin pori-pori di wajah aku, terutama kalau misalnya ada kemerahan atau beruntusan, itu dia ampuh banget buat meredakan. Secara tekstur yang aku suka, ini lembut banget, nggak ada sama sekali scrub atau buliran-bulirannya. Nah, kalau ini nggak ada, jadi aman banget buat acne prone skin. Walaupun dia ngangkat minyak dan bersihin pori-pori kita, tapi setelah itu pas dibilas masih kerasa lembab dan juga nggak ninggalin residu sama sekali. Main ingredients-nya dari Skintific Mugwort Mask ini ada mugwort itself, Centella asiatica, salicylic acid, dan niacinamide. Nah, 4 core ingredients-nya itu berfungsi untuk menyeimbangkan produksi minyak, membersihkan pori-pori, terus juga meredakan jerawat, beruntusan, dan kemerahan. So far selama 1 bulan ini aku pakai dia, itu benar-benar yang namanya masuk ke dalam list best of the best mask in my skincare list. Dan menurut aku kalau misalnya kalian rutinin pakai ini setiap minggu sekali atau dua kali, itu hasilnya bakalan lebih maksimal lagi. Seperti biasa, aku taruh link produknya di description box. Yeah.
aku udah tadi bener-bener gabut banget, gak tau mau ngapain. Sampai aku nyalain TV, nonton kayak apa sih yang kayak super deal gitu loh, apa sih namanya, kayak gitu deh. Gak tau lagi mau ngapain. Aku udah gambar, udah drakoran, udah makan, udah masak, udah nyuci baju. Teman-teman aku baru belum pada balik juga sampai sekarang gitu loh. Terus aku bingung mau ngapain. Kayak abis ini aku bakalan mandi sih. Dan sepertinya kita sudahi saja ya vlog kali ini. Dan jangan lupa buat request video-video lainnya di kolom komentar di bawah. Stay healthy and beautiful. Bye.